Marwarar Sirait, seorang politikus senior Indonesia yang sudah malang melintang di dunia politik. Horas Dongan BK, Marwarar Sirait lahir pada 23 Desember tahun 1969 di Medan. Marwarar Sirait menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan. Di kuliah, ia mulai belajar tentang dunia politik yang syarat akan negosiasi dan diskusi. Marwarar Sirait dikenal memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia politik, terutama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, mengikuti jejak ayahnya, Sabam Sirait. Tercatat, ia telah menjadi anggota Komisi 11 DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009, tahun 2009 sampai tahun 2014, tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun, dalam perjalanan politiknya, ia keluar dari PDIP dan berpindah haluan mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Kini, ia ditunjuk menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga tahun 2029.